Oke, tap mana nih guys? Tap mana ya? Ketuk di mana nyentuh botak? Tap petinya. Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama Seru Combo guys. Di video kali ini kita akan mau bermain lagi game World War Heroes yang terbaru dan sudah terupdate ya. Sekarang ini lagi update terbaru guys, yaitu adalah event Halloween 2021 guys ya. Jadi itu ada update yang pertama itu ada meliputi di petanya terdapat hantu jaring-jaring laba-laba bersama laba-labanya dan lain-lain guys ya. Itu semua ada di Halloween ya guys ya. Ada zombie juga mungkin, kurang tahu juga guys ya. Dan juga guys ya, di sini gua mau kasih tahu ke kalian bahwa game ini ada event yang namanya peti legendary Halloween ya guys ya. Petinya tuh ada di sini. Nah, ini nih guys ya. Peti legendary Halloween 2021 itu nggak tahu isinya apa dan tuh gak harganya cuman 400 gold guys. Di sini gua masih 45 nih ya guys ya. Nih tuh ada penembak senapan, ada agar point. Kita akan coba lihat isinya apa aja. Tapi di sini gua cuman 45 gold guys ya. Kita akan top up dulu karena nah kalau di Koda Shop itu kalau kita beli itu ada 550 gold guys ya. Jadi ada 550 deh. Kalau kalian topper langsung di gamenya itu kalian harganya 35.000, itu belum pajaknya guys ya. Kalau di Koda Shop kita udah langsung pajaknya. Oke guys, kita langsung aja gimana sih cara top upnya dan kita lihat aja dulu. Pertama kita lihat dulu profil kita, lihat dulu yang namanya ID-nya guys ya. Itu adik gua di atas kan, kita langsung aja ke Koda Shop ya guys ya. Dan event ini guys ya periodenya cuma sampai 7 November guys ya. Jadi buruan kalian top up dulu, kita langsung aja ke website Koda Shopnya guys. Oke guys, gua udah ada dalam di Koda Shopnya. Kita langsung masukin ID kita. Di kita bisa lihat di sini tuh udah kasih petunjuknya dan kita langsung masukin aja dulu ya. Oke guys, di sini gua udah masukin nih, semoga berhasil ya. Dan kalian pilih yang harga yang 550 Mas guys ya. Di sini harganya 30.000 aja. Kalau dalam gamenya kan 35.000 dan itu belum pajaknya guys ya. Ini udah dalam pajaknya ya. Untuk pembayarannya kalian bebas. Di sini banyak pilihannya guys ya. Di sini gua mau pakai GoPay guys. Oke, kalau itu langsung kalian masukin email buat konspirasinya guys ya. Konspirasi. Dan langsung kita beli aja. Dan kita lagi memuat. Oke. Oke guys, udah dalam ininya. Oke guys ya, semoga udah bener ini. Dan langsung kita konspirasi sih. Oke guys, langsung aja kita scan ya. Oke guys, dan ini ada promonya guys, kita langsung pakai promo guys. Nih ada promonya juga nih, lumayan kita pakai aja. Oke, dapat cashback 10.000. Oke, aku pakai promo, jangan lupa masukin pin ya. Oke, dan pembayaran berhasil. Dan juga di atasnya kalian bisa lihat, dan kalian bisa lihat udah terima kasih dalam ininya guys. Kita langsung cek aja di dalam gamenya. Dan ini nih guys, sudah selesai guys ya. Sudah kita menerima 550. Langsung kita oke saja ya guys ya. Alright, dan kita lihat dulu guys peti Halloween prajurit 2021 guys. Apa sih isinya, apakah ini gacha mungkin ya. Tapi guys, kita sebelum itu kita buang-buang dulu chest-chest yang biasa. Oke, dapat apa itu ya, bom tadi? Nice, dapat pisau. Ini kosong, ini peti upgrade kita lihat. Nice, dapat upgrade kelas. Dan langsung kita beli, guys. Apakah isinya kita lihat? Wow. Ini kayaknya random ya. Semoga dapat legendary, guys ya. Let's go. Oke, beli. Oke, tap mana nih, guys? Tepennya ketuk di mana contoh botak tep petinya. Oke, dapat emas cuman dapat emas. Hokinya kemana gue ini kagak hoki anjir. Waduh. Oke guys, kita akan review mapnya yang terbaru yang ada spesial Halloweennya. Gue penasaran guys ya, game ini kok ada Halloweennya gitu, apakah cocok. Ini dia effortnya. Wow. Wah, ada chest juga guys. Ada pattern, kita buka dulu guys. Kita dapat ini.
Oke guys, tadi kita coba lagi. Gue dapet 4 chest veteran. Tadi kan kita buka 1 kali ya, ternyata ada 4 lagi. Dan gue dapat emas, dan totalnya kita dapat 900. Kita akan gacha lagi ya. Beti legendary loh, ini lagi diskon loh guys ya. Yang ini legendary itu 3000 loh. Langsung kita beli ya. Wow, kita beli ya guys, 400. Oke. Oke, tepanannya ya. Tap kertas. Dapat upgrade senjata. Oke, satu lagi. Ini terakhir guys ya. 1 2 legendary. Poin perak 5 biji doang. Ada perlengkapan. Oh ini ya guys yang baru pedangnya. Wah ini gua ada jauh coy. Oke guys, kita coba ya. Dan game ini guys ya, ternyata grafisnya sampai 160 fps. Coba kita pakai guys. Seberapa berat game ini. Oke, kita langsung aja. Random aja kita. Biar cepet. Luzon, perbuatan titik. Waduh ini map baru coy. Ini guys ya, 160 fps. Apakah bagus? Apa game ini udah di cheaternya guys? Oke, ini dia guys, tempat saya. Wah, ada laba-laba guys, liatin tuh. Buset, segede gini coy. Laba-laba segede gini, gua kabur coy. Bahaya coy. Bisa digigit lo jadi laba-laba Superman ya. Kayak Superman lagi, Spiderman. Kayak ini kita kayaknya nguasai titik ya. Jangan-jangan ada hantu lagi di sini. Masa siang-siang ada hantu guys? Wah, ada goa. Wah, ini ya, ada jaring laba-laba guys. Biasanya nggak ada coy. Oh, ini lubang apa ya? Oke, kita ngerebutin titik ya guys ya. Apa gua masih jago? Lalu, wow, udah kita rebut, kita kena direbut. Itu buset guys, laba-labanya itu gede banget coy. Apakah ada hantunya? Penasaran ada hantunya nggak ya? Ada hantu nak naik sih guys. Ada hantunya coy. Serem. Serem guys. Mending ketemu laba-laba ada hantu. Usunya kemana ini? Kok kagak ada? Ayo dong. 100. Oh itu dia guys. Buset. Kok bisa langsung tembak sekali mati ya? Apakah dia cheater? Let's go. Apa sih? Apa itu? Eh, assist. Tunggu guys, di dalam ini ada hantu loh guys. Kayak ada bom. Itu siapa? Takut siapa coy? Aku takut. Aku takut. Ganti senjata dulu. Biar cepet larinya. Oke guys, kita akan review hantunya apa kita langsung battle guys. Serem juga ya ada hantunya cuy. Oke, tapi itu mendukung suasana ya guys ya. Udah ada. Wait, nanti wabau. Wow. Oke. Oke, tebel banget ya. Gak sesuai guys. Tebel banget coy. Oke, kita di depan guys. Santai dulu. Lagi asis satu, mantap. Grafiknya sih oke gitu. Mulus gitu guys, 160 ya. Cuman kalau FPS-nya ditingkatin panas coy HP kita coy. Apalagi HP gue ya baru ini juga panas ya. Oke, kayaknya kita menguasai ya guys ya. Udah 200. Apakah kita ketemu cheater game di game ini? Katanya sih udah gak ada. Gue gak tahu juga guys ya. Oke, mana nih hantunya nih? Mana nih orangnya? Orangnya pada mana nih? Ini udah ketemu pro player guys ya. Ketemu pro player yang apa ya? Defense-nya tuh gede banget coy. Bayangkan ya. Defense gua aja paling sedikit banget. Armornya 225.000. Ini bisa tebel banget coy ya. Udah kagak sakit lagi gitu loh. Eh mati lah ya. Ke sini aja guys. Ya bahaya coy. Oke guys, kita lihat hantu ya. Apakah hantu ini nyata atau palsu? Uset, yang laba-labanya tebal banget. Ini dia guys, ada hantu loh. Apa dia arwah kegentayangan? Wow.
Halo. Halo. Oke guys ya. Kok sepi? Ya di mana lagi nih? Kok enggak ada lagi nih musuhnya? Ini laba-laba, kebanyakan laba-laba nih ya. Tuh gila, one hit kill, guys. Buset. 21 plus ya senjatanya. Kenapa langsung mati, guys? Udah nggak sesuai dengan gameplaynya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk di gameplaynya. Kita udah kita lihat reviewnya apa aja sih terbaru dari game ini. Mantap ya guys ya, kita lihat sendiri guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja. Jangan lupa guys ya, kalau kalian mau top up di Koda Shop mumpung lagi ada eventnya, langsung aja kita ke situ dan langsung beli aja. Dan gitu guys, terima kasih udah nonton sampai habis, dan jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Terima kasih.